Okay guys, hari ni aku nak buat tutorial cara nak pasang spring bonnet buka sendiri lah. Macam kereta mahal, kereta elektronik tu, tapi hanya pakai spring ni je. Nanti aku tunjuk hasil macam ni. So kita nak pasang dulu benda ni. So benda ni pastikan ada di atas ni, spring ni. Okay, kita masukkan dekat sini. Okay, masukkan lubang sini macam ni. Okay, lepas tu skrukan dia. Okay, lepas tu yang ni korang cari lubang-lubang yang terdekat yang mana. Macam aku tarik sini. Okay, dia akan jadi macam ni lah. So aku tunjuk sebelah lah. Sebelah ni aku dah pasang lah. Okay, so sekarang ni dah ni. Kita akan tunjuk cara macam mana dia buka. Okay, kita tengok macam mana dia buka. Saya tak perlu buat apa, dia pakai spring ni je. Macam kereta mahal, macam kereta ada elektronik, bonnet elektronik. So itu pernah dari tepi. So tak perlu nak susah-susah tarik dia buka sendiri. Kalau macam barang penuh kat tangan ke apa, boleh tukar tekan dia tu buka. So dia punya kecepatan tu korang boleh adjust lah. Dia punya ni, dia punya spring ni boleh tarik ke dalam, ke belakang lagi. Tapi aku suka setting yang ni sebab dia tak lambat sangat, tak cepat sangat lah. Okay lah, just nice. Memang produk jauh tak perlu dekat, dia akan buka sendiri. Nampaklah eksklusif sikit. Okay, apa-apa nanti aku akan letak dekat dalam beg kuning kat bawah lah. Bolehlah try pasang. Okay, nak nampak macam kita mahal sikit kan, walaupun benda ni murah. Baru belah je masanya. Okay, bye.